Ayo Kang. Tuh ada orang pacul. Tuh, kolanya besar. Ini masih cari-cari ini, di mana tadi saya ditinggal ini. Di mana jalannya ini? Di sawah-sawah. Mau cari mustamnya Pak Agus di sawah. Assalamualaikum. Berjumpa kembali bersama ini ya, bonsai Banyuwangi. Di sini saya di tempatnya Pak Agus. Ini Pak Agus Mbaloan, bukan Polean. Keliru lagi nanti. Di tempatnya budidayanya Pak Agus ini banyak sekali ini ya. Ini ada mustam, ada kimeng, juga ada bougainville. Di sini semuanya ada. Pokoknya yang buat bonsai-bonsai itu semuanya ada, semuanya di sini. Ya, sedulur-sedulur, kita lanjutkan, kita lihat. Kita seleksi satu persatu kegiatan daripada Pak Agus ini, pembudidaya tersukses ini, teman-teman. Terbaru tersukses bersama partner-partnernya ini. Ya, sedulur-sedulur, ini kita lihat ini. Budidayanya Pak Agus. Ini anting putri apa? Kimeng. Kita lihat dulu. Lah, mustame nanti Kang, mustame. Ini kita lihat dulu ini. Wah, udah besar-besar. Ini punya Pak Agus. Rumputnya kayak gini. Tapi bagus ini. Pokoknya sudah berumur sekitar 2 tahun ya. Ini. Kita lihat ya. Mustamnya bagus nih. Ini mustam. Besar-besar ini, Lur. Ternyata waduh, bahan bonsai semuanya ini enggak terawat. Punya Pak Agus banyak sekali nih. Berapa jumlahnya enggak terhitung. Loh, iya, ini digejrong ini loh, jeruk-jeruk-jeruk. Terus diangkat ngono ora apa-apa, lek mustame. Paling penak mustame tapi diketok lho, Kang. Dipotongi peri ini ora betan. Ini cabut. Oh. Ya, cepat anu nih. Sini. Ketok ya, Kang. Ini hasil budidaya Pak Agus. Sudah berapa tahun di sini, sudah lama. Tumpuk-tumpuk harta karun ini. Bagus. Aduh, hartanya enggak karu-karun. Itu lagi Kang Rake jebol itu. Jebol apa itu namanya? Diketok ya akarnya ya. Ngurep iki. Kan cepat ae. Lumayan tak apa-apa ini. Kayak akarnya diketok. Di reposisi nih di nane. Amplas. Prospek loh. Ini berapa tahun ini Pak Agus ini, Pak Agus? Baru nih Mas, baru 2 tahun ini. Baru 2 tahun. Iya, mau pindah lokasi ya di rumah. Yang dekat rumah. Biar ngumpul mustam semua, Mas. Oh, mustam semua. Ini mau diambil semua pokoknya anu kimeng-kimeng ini. Kimeng mustam semua. Kimeng mustam pindah ke rumah. Yang kebun dekat rumah. Banyak sekali Pak Agus. Anu Pak Agus. Saya kira sih yang di situ saja yang ada mustamnya. Yang di kebun satunya situ dekat ada Mas mustam. Ada pak. Lagi. Ya. Masa. Iya wes. Terus itu amplasnya beli dari mana dulu? Amplas. Ya dari teman-teman itu Mas yang dari Bolang ya kita beli. Ya, kalau saya mau bolang enggak bisa perutnya. Sama bagus saya enggak bisa bolang ini. Bukan ya, feel. Singapura. Oh, bukan itu ada bougainville. Besarnya. Ya, baru Mas, baru satu betis. Sakental ada. Banyak itu Mas. Ini mau saya kasih bougainville Singapura semua itu Mas. Bougainville Singapura semua. Biar semua. Oh, ya masuk. Ya salah satu jenis itu Mas. Ya. Yeah. Nanamnya di tengah sawah ini lur-lur ini. Ini bagus, resek banget tanahnya. Tanahnya sangat bagus sekali. Subur di sini ya. Lihat. Subur sekali di sini. Oh iya bagus. Ini dipupuk enggak nih?
Enggak mas, ini di, yang penting airnya banyak di sawah itu sudah sehat tuh mas. Kalau di bidat kebun ya baru dipupuk mas nanti. Ya. Oke. Kita lihat itu. Ini. Masalah tuhannya. Bagus. Dan ini lagi murbei. Ya. Murbei. Dan ini lagi jeruk kikil, jeruk kikit. Ya wes. Jos. Ini lagi ada anting putri. Anting putri. Ini. Ini kalau dipotong pendek jadi ekstriman ini. Es krim. Ini kawan-kawan. Di situ galek. Ya, amit ya. Terima kasih. Dan ini lagi tidak hanya cuman muscam, hoki antinya pun prospek. Banyak segala macam tanaman ditanam oleh Pak Agus. Pak Agus memang kreatif orangnya nih. Aduh. Dan ini partner-partnernya ini Mas Gendower, Mas Rake, sama Mas apa ini? Mas Wawan. Ini dah partner-partner paling handal ini. Pemroses-pemroses bonsai Jawara. Jawara BWI ya ini. Ini kalau udah masuk hutan habis. Yang habis makanya itu, makanya banyak. Aduh, ini ulernya rimba ini yang. Tapi yang diambil cuman apa itu bukan tanaman-tanaman produksi, tanaman penyangga, bukan tanaman liar yang mengganggu tanaman-tanaman tentu yang diproduksi. Kang Rake, kayak buah lah Kang Rake. Anak sing buah lah Kang Rake. Ada yang berbuah. Ini mesamnya berbuah. Kok gede Pak? Apa dipupuk Pak? Iya. Alami. Ini berbuah mustamnya. Pahit dengan kulitnya mustam banget gitu, legi. Jadi ngono enak mustame woi. Pera enak kita gitu, abang tok. Itu juraganya, itu juragan bonsai. Penyakitnya erpa ini. Ini penyakitnya erpa ini. Jadi sapa kang gendower elek. Kang gendower ini mas elek wayang gila nih. kayak berburu bang ya. Berburu di Tegalan. Berburu di Tegalan. Ini hampir selesai. Dan ini yang terakhir. Dan kita lihat selanjutnya. Dan ini lur-lur, ini sudah selesai. Kita mau bawa pulang ya, itu sampai numpuk-numpuk di atas. Sampai kelihatan itu. Ini mustamnya ini, lihat mustam. Ya, selur-dulur. Sampai di sini dulu perjumpaan kita
ketemu lagi di acara bonsai, berburu bonsai, jebol dongkelan bonsai. Yowes, jangan lupa subscribe lor-dolor ya, like and comment. Ya tetap saya akan membuat konten-konten untuk kalian semua. Dan salam satu hobi, persaudaraan, tetap jaga, dan sampai jumpa.